tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacilus bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam game-nya. My friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilus. Guys, kalian udah lihat kan di video-video aku yang lainnya? Kalau Pro Kevin emang sih baru aja ada update terbaru di dalamnya adik-adik ya. Tapi guys, ternyata di balik dari semua itu adik-adik, katanya ya adik-adik ada beberapa secret dan juga bug yang bener-bener keren banget adik-adik. Dan di sini katanya cuman ada sedikit orang aja yang tahu tentang bug dan secret terbaru ini adik-adik. Karena ini hanya ada di updatean terbaru kali ini adik-adik. Dan di sini aku telah mengetahui dan aku bakal kasih tahu kalian adik-adik ya. Bang, aku nyangkut kepalanya bang. Ada ya ampun bang Colot, kamu kenapa? Kepalanya mencong-mencong gitu. Bentar. Pakai bilang ayam-ayam segala gitu. Ya udah guys, kita bakal bantuin dulu si bang Colot. Say, bang Colot, kamu kenapa sih? Bang, ini bang, aku keselio sedikit bang. Aduh, ini uang buat kamu bang. Aduh, tolong. Iya, tunggu, diem. Aku gendong lagi kamu nih. Ayo aksep, Mang Colos, buruan. Nah, ada Mang Colos. Mau aja digendong mulu ya adik-adik. Nah, di sini ya adik-adik. Pokoknya, ada beberapa bug terbaru dan glitch dan juga secret terbaru yang ada di dalam game Roblox Bro Kevin ini. Katanya, ada ruangan rahasia, ada tempat harta karun, dan juga ada beberapa glitch yang pastinya jika kalian tahu, ini bakal keren banget ya adik-adik. Jadi apa guys? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like, dan yang belum subscribe, juga tombol subscribe. Jadi adik-adik, kita bakal langsung masuk aja yuk ke dalam videonya. Dan inilah glitch bug secret terbaru yang ada di update terbaru Bro Kevin ini di dalam game Roblox Bro Kevin ini. Let's go guys. Oke guys, dan sekarang kita udah masuk ke dalam game Roblox Bro Kevin-nya adik-adik. Nah, dari keenam cara yang untuk debug terbaru di dalam game Roblox Bro Kevin ini, ada beberapa langkah dulu ya adik-adik untuk kalian bisa mendapatkan secret bug glitch. Pokoknya semuanya yang baru ada di dalam game Roblox Bro Kevin ini. Bang, emangnya apa aja bang di dalam game Roblox Bro Kevin? Update-annya apa aja kocak? Ya ampun Bang Colos, ada banyak banget. Makanya nih ikutin aku ya guys ya. Dan ini menurut aku adalah yang paling keren guys, yang pertama ini. Nah yang pertama ini adalah item-item Roblox yang bisa bersuara, bisa di Roblox Brookhaven terdengar seperti orang lain adik-adik. Jadi kayak radio versi gratis gitu. Pokoknya kalian lihat ini ya guys ya. Langkah yang pertama adalah kalian langsung aja pergi ke sini ya adik-adik, dan kalian tulis Break Ice Block si Cola ya adik-adik. Nah setelah kalian ngeklik itu, maka kalian akan memunculkan aksesoris yang seperti ini. Nah, jika kalian pakai topi seperti ini dan kemudian volumenya kalian gedekan, maka akan ada suara seperti ini adik-adik. Dengerin ya. Dengerin. Mana suaranya, Bang? Tunggu. Ini aku bakal kasih tahu, Bang Colos. Tunggu. Wow, beneran kan, Bang Colos? Ada suara terap-terapnya gitu, Bang Colos. Itu suara apa, Bang? Bagus banget, ada suara kentut topinya, Bang. Ya iyalah, Mang Colos. Ini kan namanya benda rahasia yang ada di dalam game Roblox Bro Kevin di updatean terbaru. Tapi, bukan itu aja, guys, ya suaranya. Kalian, jika menggunakan Telamon's Chicken Sweet ini, maka akan ada suara ayam, ya adik-adik, deh. Bang, yang bener, Bang. Aku nggak percaya, Bang. Nih, dengerin dulu makanya, Mang Colos. Jangan dulu. Nah, di sini kalian bisa kombinasikan ataupun kalian hilangkan topi yang tadi. Terus kalian pakai topi ayam yang kayak gini nih, guys, ya. Kita hilangin dulu, guys, top. Nah, kita hilangin ya, guys. Nah, kalau misalkan kalian pakai topi ayam kayak gini, maka akan ada suara. Nah, ada suara ayamnya, coy. Itu bener-bener keren banget sih, guys, ya. Tapi, itu masih sebagian sekecil-kecil mungil-mungil mungkin untuk secretnya. Bang, wow, ada suara ini. Bang, kenapa ada suara buaya bang di situ bang? Katanya I love you, bang. Coba cari buaya bang. Tulis krokodil, siapa tahu ada kata-kata
mata buaya I love you bang. Ya ampun bang Colos, gak kayak gitu. Mana ada buaya yang bisa ngomong I love you kocak, itu mah beda. Nah guys, ini kan baru sebagian kecil di updatean terbaru untuk secretnya. Selain itu, kalau misalkan kita hilangin topi ayamnya ini dan kemudian kalian pergi ke secret ini, yaitu bakal ada glitch seperti hantu di Brookhaven adik-adik. Nah langkah yang pertamanya itu, kalian pergi ke arkad dulu ya adik-adik ya. Ini adalah secret yang kedua. Nah kalian pergi ke arkadnya dan kalian mainkan gamenya, bukan main motor tapi seperti main game konsol yang kayak dingdong kayak gini. Terus setelah itu kalian pergi ke avatar editor dan kalian ubah ukuran badannya, terus dipencet sampai kecil-kecil sekali lah, tapi setelah itu digedein lagi ke semula. Nah setelah itu jika sudah jalan, pakai emot seat atau kemudian emot lainnya seperti heart dance juga bisa adik-adik, dan kalian akan berubah menjadi seperti hantu coy. Oh my god, ini glitch apaan coy, takut banget ya adik-adik ya. Ini malah jadi kayak hacker gak sih? Ya ampun Mang Colos, tadi kan udah aku jelasin. Dan di sini kalian akan terglitch-glitch seperti hantu di dalam game Roblox Brookhaven ini adik-adik. Seperti kalau misalkan kalian pakai skin hantu dan menggunakan glitch ini, maka akan menjadi lebih seram lagi ya adik-adik. Ini glitchnya tuh mirip kayak yang ada di film Wreck It Lab ya adik-adik, yang mana kalian bisa masuk ke dalam game-game yang lain yang ada di Roblox, seperti yang ada di foto ini. Nah selain itu juga ya adik-adik ya, untuk secret yang ketiga ini, jadi katanya untuk secret yang ketiga ini ya adik-adik, jika kalian menggunakan skin seram ini seperti yang ada di video ini, maka kalian bakal otomatis terban. Kita bakal lihat dulu deh videonya guys kayak gimana. Oh my god, ini video apa coy, katanya bisa menghilang. Waduh, emangnya beneran bisa kena ban adik-adik? Coba. Oh my god, yaudah deh kita gak usah basa-basi aja adik-adik ya. Oke guys, sekarang kita bakal coba aja ya guys ya, pakai skin seremnya ini apakah benar bakal terkena ban kayak gitu ya adik-adik. Coba, kita bakal coba guys. Langkah yang pertama adalah kalian ke websitenya dulu adik-adik. Nah di sini karena aku sudah memiliki skin-skin yang serem kayak gini, kita bakal cobain pakai karakternya si Skelly ataupun pakai si Long Creep jam guber-guber ini ya. Editor jangan lupa untuk di zoom ya jam guber-guber yang menyeramkan ini. Oke bang. Oke oke. Nah di sini karena kita sudah menggunakan skin yang sangat serem banget, kita bakal langsung aja ya adik-adik, kira-kira apakah yang bakal terjadi dalam hitungan ketiga detik jika kalian menggunakan skin seram ini. 1, 2, 3. Oh my god guys, mana guys? Apa yang terjadi? Oh my god, ini skinnya padahal udah serem banget ya adik-adik. Mana Mang Colos? Bang, apa itu bang? Tolong, tolong. Aku dikejar-kejar hantu bang. Bang, tolong. Bang, apa itu bang? Ya ampun, ini mah malah si Mang Colos yang serem ya adik-adik. Ah, aku ganti lagi aja. Ternyata kalau kalian menggunakan skin serem ya adik-adik, nggak ada yang terjadi kepada kalian ya adik-adik. Berarti video yang tadi apa guys? Kocak. Nah guys ya, jadi untuk secret yang keempat ini ya adik-adik ya, katanya jika kita menggunakan emot AFK dan kita naik ke kuda biasa, tapi katanya bakal ada yang lebih beda dari ini adik-adik. Nih caranya, kalian seperti ini ya adik-adik ya. Nah di sini kalian langsung aja tulis AFK ya adik-adik ya. Nah setelah kalian tulis AFK, kalian keluarin motor dan kalian pergi ke salon dulu ya. Bang, kamu mau kemana bang? Di jalan ya bang, tolong. Iya Mang Colos. Nah di sini kalian masuk aja langsung ke salon Simin yang ada di sini, dan kalian langsung aja ke cuci air di sini, cuci air lagi, cuci kepala. Nah kalian akan berubah menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Nah kemudian jika kalian sudah seperti ini, kalian keluarin kudanya bang. Bang jangan naik kuda bang, aku takut dong sama kuda. Ya gak akan apa-apa, tunggu-tunggu. Nih guys ya, langsung aja kalian naik ke sini dan boom, apa yang bakal terjadi ya? Oke. Wah bener guys, kita bisa melayang coy. Waduh, ini mah udah kayak pesulap ya. Bang, kok kamu bisa melayang itu bang? Coba pakai pesawat bang. Iya, coba-coba kita bakal pakai aksesoris pesawat ya guys ya. Ah, katanya gak bisa ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan kalian melayang kayak gini, kalian gak akan bisa mengeluarkan avatar editornya. Tapi kalian bisa lakukan ini sebelum melakukan glitch kuda itu ya guys ya. Oh my god, bisa gini ya. Oh my god, bisa melayang gini coy. Aku jadi penasaran guys, kalau kita loncat ke sini apakah yang bakal terjadi ya adik-adik ya. Coba. Oh my god, bener coy. Coba-coba kita pakai motor. 1, 2, 3. Boom. Ah, gak bisa coy. Coba-coba. Hop. Wah.
Wow, langsung terbang tinggi coy. Wow, bagus banget adik-adik. Ini kita bakal langsung terbang ke langit yang sangat jauh ya. Wow, keren banget coy ini bugnya. Wah, kita melayang gak balik-balik lagi coy. Waduh, wah keren banget ya coy ya. Nah guys, katanya untuk secret glitch yang keenam ini ya adik-adik ya, sebelum kita menemukan harta karun di dalam game Roblox Brookhaven ini, ada cara yang lebih simpel jika kalian yang suka menyamar di dalam game Roblox Brookhaven dan juga suka ngeprank orang-orang yang lagi pacaran di dalam game Roblox Brookhaven ini. Caranya gampang banget adik-adik ya, dan harganya murah banget, kayaknya no Robux deh. Nah jadi cara yang pertama adalah kalian pergi ke website Robloxnya dan ke avatar editor yang ada di Robloxnya adik-adik, seperti ini. Kalian pergi ke dalam game Roblox Brookhaven-nya dan websitenya ini, dan kalian langsung ilangin seperti sapinya ya guys ya. Nah di sini kalian cari ya guys ya, bundle semua yang Nikbas itu adik-adik ya. Jadi kalian tuh akan ada sebuah bundle tapi namanya tuh Nikbas kayak gini ya adik-adik ya, yang kayak kodok-kodok gitu. Bang, itu bukan kodok, Bang, itu ikan lele makan tomat. Lemat. Ya ampun, ini tempatan macam apa, Bocolos? Nah, di sini kalian langsung aja ya adik-adik ya. Setelah seperti itu, kalian pakai rok yang bernama Black Fancy from Death. Nah, setelah itu kepalanya lihat ya guys ya, bakal bebas jadi apa aja. Maka jika kalian masuk ke dalam game Roblox Brookhaven ini, kalian bakal 100% hilang, bersisa kepalanya aja. Nah, seperti ini guys. Nah, guys, dan sekarang kita udah bisa menjadi kepala melayang kayak gini ya adik-adik. Dan oh my god, ini benar-benar keren banget ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan avatar ini dan avatar kalian jadi kecil gitu, otomatis kalian bakal bisa melayang kayak gini coy. Benar-benar keren banget kan adik-adik ya. Jadi untuk kalian bisa menghilang di dalam game Roblox Brookhaven di updatean terbaru ini, ada banyak banget caranya coy. Nah tapi bukan itu aja adik-adik, di sini katanya ada secret terbaru di dalam game Roblox Brookhaven loh adik-adik ya. Ntar kita bakal ganti dulu jadi avatar Bacilas. Dan Mang Colos, kamu di mana sih Mang Colos? Ya ampun, emangnya kamu bisa terbang ke sini? Bentar guys, di sini kita bakal kasih speed 200 dulu ya adik-adik ya, untuk melaju ke secret berikutnya ya guys ya. Ayo Mang Colos sini naik. Buru naik Lamborghini aku, sini. Buru duduk. Nah, di sini ya adik-adik ya, kita bakal pergi ke sini ya guys ya, ke laut ya adik-adik ya. Nah, katanya di laut itu udah mulai ada kayak tanda-tanda gitu coy, kayak tanda-tanda. Tuh, lihat guys tuh. Di sana ada kayak ada tanda bayangan gitu ya adik-adik ya. Jadi, kalian tuh bisa mencari yang katanya ada tanda-tanda bayangan. Kalau misalkan bayangan itu didekati, maka akan menghilang. Dan katanya itu adalah clue terbaru untuk letak harta karun di dalam game Roblox Brookhaven ini coy. Tapi di sini kita bakal cari ya guys ya, itu emang amat sulit banget. Nah di sini kita bakal coba aja ya guys ya, pakai ikan hiu makan tomat ya guys ya. Bentar guys, kita bakal di sebelah sini aja guys. Katanya gak bisa nge-spawn di sini. Bang Colos, keluarin ikan hiu makan tomat punya kamu yang versi mini-mini. Bang, itu mah kamu ikan lele. Ini mah bukan ikan lele, kocak. Ini mah ikan hiu, itu ikan hiu aku, kocak. Eh bukan, ini ikan hiu aku nih yang lebih besar. Nah di sini ya guys ya, kita bakal langsung aja cari ya guys ya, karena ikan hiu aku tuh bener-bener kenceng banget ya guys ya. Kita harus kelilingin dulu ini tuh. Tuh lihat belakang, tadi di belakang ada. Ntar guys ya, kita harus pelan-pelan banget coy, karena kalau gak salah ada jam-jam tertentunya juga adik-adik untuk bisa menemukan itu ya guys ya. Bentar, nah ini bukannya. Nah guys, ini aku udah bener-bener keliling-keliling pakai ikan hiu ya guys ya, dengan kecepatan maksimum ya guys ya. Nanti kalian bakal lihat ya, akan ada suatu bayangan gitu coy. Bentar, nah itu bukan sih adik-adik. Bentar. Kita bakal kesini dulu ya guys ya, kita bakal rem dulu dan kita bakal coba menepi dulu ya adik-adik ya. Kita bakal coba menepi dulu guys, dan kita bakal, aduh. Oh guys, ternyata katanya kita harus sambil menggunakan kapal laut yang ini ya adik-adik. Coba. Kita bakal coba pakai kapal laut ya guys ya. Di mana letaknya coy? Coba guys, kita bakal langsung explore sekali lagi ya. Katanya ada bayangan tersembunyi gitu coy. Nah guys, akhirnya kita menemukan juga guys letak lokasi harta karunnya. Katanya ada dua titik gitu ya coy. Lihat ini guys ya, pelan-pelan ya guys ya. Kita bakal lihat, perhatikan dengan pelan-pelan. Nah itu dua, itu dia coy. Lihat coy, itu bukan sih adik-adik. Oh my god, apakah ini letak lokasi harta karun yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini untuk di next secret? Coba kalian komen di kolom komentar adik-adik. Oh my god. 'Cause I can fly.